Berikut ini cara untuk mengunci layar HP Realme. Jadi untuk mengunci layar langsung saja berikut ini supaya lebih aman. Caranya kalian buka pengaturan yang ada di ini. Kemudian setelah masuk ke bagian pengaturan, cari saja menu kata sandi dan keamanan yang ini. Nah, setelah di kata sandi dan keamanan, kalian lihat di situ ada kata sandi layar kunci belum aktif, jadi pilih yang ini. Kemudian kalian lihat jika lupa kata sandi layar kunci, Anda tidak akan dapat mengambil kembali dan tidak akan dapat lagi membuka kunci atau melihat data ponsel. Ingat baik-baik kata sandi. Jadi solusinya kalau lupa harus reset. Pilih lanjutkan. Kalian bisa pilih mau pakai angka atau pin. Yang pertama itu numerik pin. Bisa pakai pola, bisa pakai sandi. Sandi itu gabungan huruf dan angka. Pilih salah satu, saya pilih pola, gambarkan pola itu minimal 4 titik. Kemudian gambarkan pola lagi untuk konfirmasi dengan pola yang sama. Nah, ini disuruh menambahkan yang namanya sidik jari. Kalau kalian HP-nya support sidik jari, silakan tambahkan. Jadi seperti itu. Kalau sudah aktif yang namanya kunci layar, kalian bisa coba tes. Nah, seperti ini. Kalau kita swipe ke atas atau usap, itu sudah masukkan pola. Kalau kalian yang pakai kunci layar ini, itu pengaturannya bisa diubah lagi di sini. Ada untuk pakai sandi dan pin. Jadi seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.